Abah ketabrak kereta. Astagfirullahaladzim. Yang sabar ya, mungkin Allah masih sayang sama kita. Jangan berhenti menerjang menembus. Pantu si Bunga. Apain dia di sini? Aduh, ada dia lagi. Mil, mau kemana? Ke depan. Gue udah coba baik, masih aja si Jamila judes sama gue. Si Bunga sama si Zainab jalan dari arah yang sama, dari rumah Zainab. Kagak mungkin kan mau ke Sablon. Kan jalan di sini buntu. Gue sebagai kapten ngerasa prihatin dengan bisnis Sablon kita yang sudah mulai terbengkalai. Gue berharap kita semua fokus lagi kepada bisnis Sablon kita sambil tetap berlatih untuk lawan tim Malaysia. Kapten ngomong kalian kagak ada hormat-hormatnya. Kalian denger apa kagak, ha? Astagfirullahaladzim. Berdiri! Diri! Sini lu, Din. Terus, menurut lo, kita mesti gimana? Mimin, ini. Menurut lo gimana, Man? Kenapa nanya gua, Kapten? Ya udah deh, sekarang terserah Kapten aja. Ya udah. Kalau keputusannya ada di tangan kapten, gue perintahkan kalian untuk belanja kebutuhan-kebutuhan Sablon. Siap, Kapten! Siap, Kapten! Bagus. Siap, siap. Kapten, ngomong-ngomong duitnya yang mana? Ada lah. Duit mah ada. Wih, banyak duit nih kapten nih. Duit Sablon. Duit kas ternyata. Gua kira kapten ada duit. Din, lu beli cat. Siap. Za, lu beli screen. Dina sebarang aja, Kapten. Man, lu beli kaos. Eh, ngomong-ngomong, lu ngapain? Lu kagak tahu kegiatan Kapten. Kapten mah di sini, nunggu Sablon. Siapa tahu ntar ada orderan. Enak banget ya jadi Kapten. Tahu, cuma tidur,
makan nungguin sablon udah. Ntar. Ngomong-ngomong, kapten gak jadi beli HP dong kalau uangnya buat belanja? Gue lebih mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Makanya nurut sama kapten. Cepat berangkat. Siap, kapten. Siap, kapten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kepentingan pribadi. Itu dong. Berlari-lari mengejar mimpi dengan semangat yang tinggi. Oh 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 oh. Wujudkan mimpi menjadi nyata. Dunia menunggu kita. Tahu gapai asa. Jangan hanya berpangku tangan. Ayo kita kaos. Siap. Di screen. Sama apa tuh? Rekel. Oh iya, rekel. Iya, rekel. Ngapain sih pakai siap-siap kayak polisi aja? Kamu mau kemana, Reisha? Mau ke kantor pos yang di dekat pasar tuh. Sebentar. Kebetulan kantor pos itu dekat banget sama tukang cat yang aku mau ke sana. Terus? Jadi, kamu nggak boleh nolak kalau aku ngajakin kamu jalan bareng ke sana. Jadi, Reisha mau digoncengin lo, Din? Ya iyalah, masa di pundak gua. Terus gua harus boncengan sama siapa, Din? Masa sendirian? Oke deh, cukup tahu. Jadi pertemanan kita sampai sini dong, Din. Mesra banget nih, ya. Ya. Mendingan kalau Bang Firman boncengannya sama Bang Reza, ya nggak? Ya. Mau kan udah sepeda satu-satu tuh. Udah, bercanda mulu. Yuk. Yaudah, yuk. Bos. Mau lihat lo. Bismillahirrahmanirrahim. Apa boncengan sendiri aja? Si Udin sama Raisa. Mesra banget, bos. Wah, ini mah sengaja. Pas banget masa lewat di depan lu. Ya elah. Mesra banget lagi. Dasar buaya emang ya. Eh, bos. Menuju pasar tuh. Lu ngapa jadi ketawa-tawa lu? Ya, elah. Kenapa, Ben? Ini loh. Tuing. Lu baru ngeh ternyata. Kapan sih, Ben? Uncle John. Nah, itu dia namanya, gue lupa. Pak Bos. Bantu, Pak Bos. Apaan sih lo bantu-bantuin gue? Lo malu-maluin gue aja. Ini gue kepala preman pasar ini. Lo tau gak? Lo kenal gue gak? Uncle Johnny. Yaudah deh Pak Bos, kalau besok lagi Pak Bos nih atraksi gini atau gimana, kita nggak bakal bantuin, oke? Okay? Yeah, lo nggak tahu gue lagi atraksi apa nih, lo lihat tuh. Yaudah atraksi lagi aja Bos. Yaudah Bos, balik Bos ya. Seru. Atraksi yang bagus ya. Pecat lo ya. Sini. Seru nggak? Ya. Gak apa-apa sih.
Ini Jack, anaknya Babe Rojali yang keriting-keriting. Wah, lo Jack, ada apa Jack? Ini si Udin tuh kebetulan nih lagi ngarah ke pasar. Pasti dia mau ngacak-ngacak tuh. Wah, tenang aja Jack. Pokoknya kalau dia ke pasar, itu urusan Uncle Johnny. Lo tahu urusan beres aja ya. Oke. Siap. Bos. Cerdas lu, bos. Iya. Waalaikumsalam, Git. Iya, kok kelihatannya gelisah gitu sih? Ya nggak? Iya. Bener tuh, kok. Apa sih? Iya nih. Kebetulan ada kalian di sini, kakak mau nanya. Kalian ada lihat Kak Raisa nggak? Oh, iya. Tadi Kak Raisa lagi jalan sama Bang Udin. Iya, lagi bonceng-boncengan. Iya, yeah, mesra-mesra gitu. Iya nggak? Iya. Ya Allah, Sah. Jadi kamu sengaja matiin handphone kamu supaya aku gak gangguin kamu jalan sama Udin? Kak Saskia, Kak Saskia. Kalau ngelamun cantik banget sih. Ya gak? Ya. Bener gak? Pahan singgit, bisa aja. Ya udah kak, kita pergi dulu ya. Assalamualaikum. Salam, hati-hati ya. Maaf, Be. Kenapa itu anak gue? Kayak kesamber sarang gonggo. Be, angkot belum pada nyetor sampai jam segini gimana ceritanya sih? Mau manjang gak sih? Jangan sampai gue iklanin dicari sopir, baik budi dan tidak sombong. Lo ketok pintunya. Lu tagi duit sewanya. Tapi ntar kalau udah dapet uang sewanya, kayak aja turunin ya. Iya, pasti gua turunin lu ah. Iya, asik. Bawel. Nah, ini anak apa sih? Ini baru tanggal 25. Inyong biasa tanggal 30. Eh, Inyong. Timbang beda 5 hari doang lo. Kontrakan lu sebulan berapa? 750. Tinggal lu kurangin 5 hari. 125. 750 dikurangin. 125. Nih, Inyong bayar. Tapi ingat, Cok, jangan ganggu Inyong lagi. Hah? Bayar aja lo, dasar. Bos. Katanya gaji aja mau turunin. Iya, gue turunin. Nih, gaji lu mulai sekarang 500 ribu. Hah? Kok 500 ribu? Kan gue turun, Bos. Kan tadi lu minta turun, gue turunin lu komplain. Bagaimana sih lu? Kayaknya gue salah ngomong ya. 500 ribu. Bos, kurang ini. Gaji saya 7,5. Itu anak BMX-nya, yuk. Kejar. Din, kita dikejar sama anak KTB lagi. Ayo kabur. Man, ngapain kabur? Kita nggak salah apa-apa. Din, daripada ada masalah, mending kita menghindar aja. Bener, Din, kata Firman. Yaudah, yuk. Ayo. Woi, jangan lari lo! Woi!
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mereka itu siapa sih, Din? Itu mereka anak-anak KT baik. Dulu sih mereka baik. Tapi gak ngerti kenapa sekarang mereka jadi pada jahat. Yaudah yuk. Kenapa, Sa? Aku mau nanya sesuatu sama kamu. Nanya apa? Kamu sama Bunga gimana? Teman? Enggak pacaran? Aku gak punya pacar, Sa. Lagian siapa sih yang mau sama aku? Ini bukan pacarnya Bunga? Bukan. Kok kamu nanya kayak gitu sih? Enggak apa-apa. Bener gak apa-apa? Tiap hari gue yang ngelapin, gue yang isiin bensin. Supir-supir gue gimana kurang enak, coba. Bang Marju. Apa lo? Saya mau minta maaf, Bang Marju. Minta maaf apa? Bang Marju, saya mau minta maaf. Mau minta maaf yang sebesar-besarnya, Bang Marju. Bang, santai aja, Keles. Gue juga udah tahu Saskia sama Raisa cerita semalam. Saya mau minta maaf sebesar-besarnya karena saya tidak bisa menjaga amanah dari Bang Marju. Saya juga udah ikhlas. Tapi saya masih bisa pinjam angkot nggak buat narik? Ya bisa lah, Dang. Lu tinggal mau bawa kapan aja, santai. Saya Bang Marju.
Nang, gue mau jujur nih sama lo. Sebenarnya angkot itu hasil dari lomba anak-anak. Ya, lu juga mesti minta maaf sama mereka. Itu angkot bukannya Mbak Marjuk yang beliin. Maksudnya gimana ya? Anak lu kan menang lomba nih. Dia sama teman-temannya patungan beliin angkot buat lu. Nah, pakai nama gue. Gue yang ngurusin. Gue kasih lu, Dang. Begitu ceritanya. Astagfirullahaladzim. Pantes aja gak berkah. Gak boleh ngomong gitu, Dang. Emang juga belum jodoh lu kali punya angkot. Lu jadi gak narik angkot gue? Jadi bang Mas. Ya itu kunci mesin kan di mobil. Hati-hati lo. Gila masih sasi gue. Terus. Si Jayus mau ngapain tuh kesini? Enaknya dikerjain apa lagi ya? Ada apa, Mas? Bang, ini bang sepeda. Bawa aja, bang. Berapa saya harus bayar, Mas? Gak usah, bang. Gratis buat abang, mah. Alhamdulillah, rezeki anak soleh. Makasih, bang, ya. Iya, bang. Sana bawa, bang. Dari tadi juga gue manggil-manggilin lo. Gue juga dari tadi manggilin lo, Yus. Emang lo manggilin gue ada apaan? Nah, lo manggil gue ada apaan? Gue pengen kaos gue disablonin, ya. Gambarnya Hello Kitty lagi makan beling. Udah lomping kayak lo, maah. Lo ada apa manggilin gue? Kangen lo? Agak, Yus. Tadi pas gue lagi jalan, gue ngeliat sepeda lo lagi dibawa sama tukang beling. Astaga. Sana. Jenny. Jenny! Bang! Aduh, si Jenny mau dibawa kemana? Akhirnya, puas juga gue ngerjain si Jayus. Gak ada hari tanpa ngejailin si Jayus. Rijal sama Firman dong, lagi ngumpet dari pojokan. Udah, pura-pura gak tahu aja. Kenapa bos? Nanya mulu lu kayak wartawan. Mang. Untung si Jack gak tahu kita nyemput di sini ya. Iya, yeah, tapi siap-siap kabur aja. Kalau dia kita udah tahu di sini. Shhh, pelan-pelan suaranya. Lihat si Udin sama teman-temannya enggak? Oh. Wah, tuh bocah dicari-cari. Tuh kan, dia tahu kalau kita mau ke sini. Gimana nih? Ayo, cepet-cepet. Ayo buruan kabur. Man, ayo kabur. Kecepatan nih. Buruan, Dar. Bentar. Woi, jangan lari lo. Woi, kejar buru. Rasain lo. Jangan sampun. Ah, anak lu, Dar. Thank you.
di sini? Tadi abis dari ATM. Sekarang kamu gak bisa buktiin kalau Udin itu pacar kamu, Bella. Din, kamu mau kemana? Aku mau ke pasar. Ini sekalian nganterin Raisya ke kantor pos. Assalamualaikum, Man. Waalaikumsalam, Din. Din, buruan kesini, Din. Ini bahaya, Din. Tolongin kita. Emang lu di mana? Ini, Din. Kita di pasar. Deket warung nih. Warung. Toilet. Iya, Din. Deket toilet nih. Din, buruan, Din. Kita dikejar-kejar sama anak Katebay. Kalau kita ketahuan, bahaya banget. Karena ini kawasan mereka, Din. Astagfirullahaladzim. Yaudah, sekarang gua ke sana. Buruan ya. Assalamualaikum. Kenapa, Din? Sa, aku ke pasar duluan ya. Aku harus selamatin Firman sama Riza. Mereka dikejar anak-anak Katebay. Iya, gak apa-apa. Kamu gak butuh bantuan aku? Aku butuh bantuan doa dari kalian berdua. Iya, Din. Kamu hati-hati ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sa, kamu kenapa sih sinis banget sama aku? Udin baru aja cerita sama aku kalau kamu itu bukan siapa-siapanya Udin. Apalagi pacar. Assalamualaikum. Gue bakalan pakai cara apapun buat jauhin lo sama Saskia dari Udin. Lihat aja. Mau beli apa? Mau beli angkot. Buat apaan? Gua mau tabrakin kereta. Kebanyakan mobil ya, tabrakin kereta. Kalau jadi orang susah itu nggak usah pakai beli mobil angkot dah. Kagak pantas. Mendingan naik pengki, seret. Maaf ya, Pak Salda. Maksudnya apa yang ngomong begitu? Gak ada maksud apa-apa. Itu tadi ngomongin angkot maksudnya laki aye. Oh, lu merasa kesindir sama omongan gua, hah? Lu tuh orang susah, gak usah beli mobil angkot, hah? Jangan-jangan lu belum selesai urusan lu sama kredit ya? Urusan angkot, urusan aye sama keluarga aye. Jadi jangan cipu campur ya, kok saudah. Menyerah sebelum mencoba putar-putar.
mimpi. Berjuang dan berdoa selalu. Urusan angkot, urusan Aye sama keluarga Aye. Jadi jangan ikut campur ya, usah udah. Waduh, emangnya. Sepeda Jayus digondol Kang Beling. Jayus, katak kalimata lo! Makanya, Po, jangan suka sirik sama orang. Itu akibatnya. Ya, pamit dulu. Assalamualaikum. Bang, ntar aja bang, belanja deh. Jamila! Dasar lo punya hati iri lo, dengki lo! Susah lo, berangku lo! Ya, Po, bangun, Po. Hati-hati, Po. Jangan bilangin bangun, gue juga bisa berangku sendiri. Pemasukan dari parkiran lancar, bos. Lantas kau, bang. Pedagangnya tetap kami, bos. Jelas, bos. Sebenarnya udah kerja dengan bagus, bos. Pijet gua. Iya, bos. Ayo, pijet. Sos, bos. Kagak dapat yang bagus lagi apa, Man? Bau tahu. Diam lah. Mau ketahuan apa? Udah diam. Itu kan si Udin yang lagi telepon. Assalamualaikum, Man. Waalaikumsalam, Din. Lu di mana, Man? Gua udah masuk area pasar nih. Nah, lo lurus terus. Lurus, nanti ada warung. Nah, itu deket situ tuh, ada toilet. Sebelah kiri, ya, ada toilet. Eh, kenapa lo? Kita gagal, bos, ngejar si Udin. Lo sih bisanya loncat-loncat doang, lo kerja nggak benar. Gimana sih? No, si Udin. Woi, Din! Habis nih gua digebukin. Kejar cepat! Woi, jangan ganggu si Udin. Kalau berani sama gua lo, woi. Man, lo seriusan, Man? Man, berani gede-gede gitu, Man. Keluar dari pasar ini, ayo buru. Bos, lo si Udin masih dikejar lo. Udah, ayo kita kejar.
Cita-cita lu pengen punya anak berapa? Saya 9, Bos. Buset. Banyak bener lu. Nah, kan ada pepatah bilang, banyak anak banyak rezeki. Nah, untuk jaga-jaga aja. Kalau mati 1 kan tinggal 8. Mati 2 tinggal 7. Mati 3 tinggal 6. Ini kita lagi ngomongin anak orang apa anak ayam nih? Ya, anak orang lah, Bos. Masa saya kawin sama ayam? Kali aja lu kepepet gitu. Bisa jadi lo kepepet, ada ayam lewat, lo sambit tuh. Ada-ada aja sih, Bos. Ya kali aja lo melenceng sama ayam. Misi, Pak. Mau nukerin duit, 20 ribuan, ada. Lo songong bener sama gua lo. Pake nanya-nanya ada 20 ribuan apa kagak. Jangankan 20 ribu, 20 miliar gua ada. Iya, Bang. Ya, lo kagak tahu gua lo? Pasti tahu dong. Iya, Bang. Tahu, Bang. Lah, ini mah sama juga bodong, Bang. 20-an tuker 20-an. Kapan tadi lu bilang nuker 20 ribuan? Bagaimana sih lu? Maksudnya 10 ribuan 2 kek, gocengan 4 kek, gitu, Bang. Dari tadi lu ngomong, makanya lu kalau ngasih informasi jangan sepotong-sepotong, mesti lengkap. Kasihan rakyat dikasih informasi sepotong-sepotong, Ini nih, ini yang bikin bangsa kita kagak maju-maju. Orang kayak lu. Ya udah, ada enggak nih? 10 ribuan 2. Ada.
Ah, ngomong kek dari tadi, pakai ceramah. Gak ada kek dari tadi. Nenek lo, malah ngedumel, bukannya terima kasih lo. Lo udah gua nasehatin lo, pakai nasehat berharga. Aduh. Aduh, Bang. Bang! Aduh, Bang! Aduh. Lo datang-datang cengengesan kecentilan bener jadi orang. Tahu lu nangis, kenapa lu nangis? Nah, si Jamila no bang, saya dijelek-jelekin depan ibu-ibu, saya mau belanja. Kata dia begini, ngapain ini orang kaya pelit pakai belanja di sini? Kata dia begitu. Begitu saya kata, apa namanya? Saya dijorokin bang, udah sakit bang. Abang gua jadi, perut gua jadi ngada kata mulus ya. Bang. Lo bantuin deh lah. Ya. Bang, labrak dia bang, labrak. Perut gua mulus ini. Ada bang. Kalau gue jelek-jelekin Jamila, pasti dia kagak bakalan ngalamin gue! Nyonya, sakit ya? Pake raya lagi lu sakit! Berlari-lari bekerja tinggi dengan semangat yang tinggi. Waduh, hebat bener itu orangnya. Menjadi nyata. Dunia menunggu kita. Ada lagi yang lebih hebat. Ayo kita tunjukkan hebatnya diri kita. Karena kita banyak bener ya. Buktikan bisa. Bisa. Masya Allah. Hancur dah nih semua dagangan gua dah. Dunia menunggu kita, siapkan menggapai asa. Jangan hanya berbangku tangan. Waduh! Ayo kita tunjukkan hebatnya kita. Karena kita sudah buktikan bisa. Hebat, hebat. Aja lu bawa sepeda gue, belum aja gue laporin Hansip lo. Gue aja dikasih. Boong lu. Bener, orangnya pake kupluk. Nah, gak salah lagi. Jeleknya 11-12 sama lu. Ih, mata lu kotok, enak aja lu banding-bandingin orang lu. Cepetan nih balikin sepeda gue. Bayar dulu 100 ribu. Banyak amat sini maunya. Ya udah, kalau kagak mau, gue kabur lagi. Gimana? Kemana lu? Jangan lari dong. Buruan. Buruan. Risik. Ntar, keluarin dulu dong dari dompetnya. Nih, adanya 64 ribu nih. Tuh. Bang, itu koran lu bang. Ya nggak? Ya. Benar tuh. Hitung dulu dong. Belalang kupu-kupu. Diam aja lu, ha? Gak usah ikut campur urusan gue. Ini sepeda gue dimalingin sama orang. Bang, kalau duitnya kurang, ambil aja bang sepedanya yang depan. Gue jaminan, ya nggak? Ya. Berisik lu ya. Nih, gue gibeng nih pakai dompet gue nih. Astagfirullahaladzim, itu kan rel kereta. Lampak!
kereta aja nih. Maaf, Pak. Depan rel kereta, saya takut. Ya elah, Bang, norak banget sih. Sama rel kereta api aja takut. Buruan, Bang, ntar gue telat nih. Iya, Bang. Iya, bentar ya, Pak, ya. Maaf ya, bentar ya. Mundur aja deh, mundur, mundur. Kenapa Abang aja yang gak maju? Bang, maju lah, Bang. Udah langsung maju aja, Bang, gak apa-apa. Maaf, Pak, saya trauma, saya, mah. Ya gimana sih, Bang, ah. Ya, buruan, jalan, macet nih. Iya, iya, iya. Alhamdulillah, selamat sampai ke seberang. Alhamdulillah, alhamdulillah. Maaf ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Astagfirullahaladzim, penumpangnya pada kemana ya? Aduh, nggak setor lagi deh ini urusannya. Mana ini? Jalan aja lah. Man, Jal. Yo. Anak-anak katanya udah gak kelihatan lagi. Ya, Din. Mereka udah gak ngejar kita kayaknya. Ya udah. Kalau gitu kita lanjutin. Ya udah, Din. Lebih baik kita berpencar. Ya udah, yuk. Kita lanjutin belanja. Oke. Okay. Lu ke sana, Man. Jal, lu lewat sana aja. Ya. Biar gua lewat sono. Oke. Okay. Ya. Assalamualaikum. Go BMX. Parah banget ya, selama ini kita dibohongin sama Bunga. Berjuang dan berdoa lah selalu. Berjuang dan berdoa lah selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku pengen ngomong sama kamu. Kamu dari mana aja sih, Sir? Kapten merasa tersinggung. Masa cuma Saskia aja yang ditarik? Kapten kagak. Iya, kamu ditarik juga kok. Sama angkot tapi ya. Mau. Nek. Kamu tahu gak, Sas? Tadi kan aku habis jalan sama Udin. Terus aku tanya soal Bunga. Kamu tahu gak jawaban Udin apa? Ternyata Bunga itu bukan pacarnya Udin. Aja selama ini. Tahu nggak, parah banget ya. Selama ini kita dibohongin sama Bunga. Berarti aku masih ada kemungkinan buat jadi pacarnya Udin. Sejujurnya aku pengen banget jadi pacarnya Udin. Jangan melakukan adegan-adegan yang ada di sinetron ini di rumah. Karena adegan-adegan yang tadi itu dilakukan oleh reder-reder profesional. Oke. Okay.